Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang alasan kenapa pendaftaran atau aktivasi Shopee PayLater kalian ditolak dan bagaimana cara mengatasinya agar pendaftaran atau pengajuan Shopee PayLater kalian ini bisa di-approve atau disetujui, teman-teman. Nah, sebelum bahas itu kita harus tahu dulu ya, Shopee PayLater ini sebenarnya apa. Shopee PayLater ini adalah salah satu fitur yang dibuat oleh aplikasi Shopee untuk menjadi PayLater ya, alternatif. Kalau dulu Shopee itu bekerja sama dengan Akulaku dan lain sebagainya, kini Shopee ini bikin sendiri ya, ada Shopee PayLater dan bahkan ada Shopee Pinjam saat ini. Nah, kalau kalian lihat di sini Shopee itu sudah terdaftar di OJK ya, jadi mereka resmi dan legal, teman-teman. Nah, biasanya beberapa faktor yang menyebabkan pendaftaran atau aktivasi Shopee PayLater kalian ini ditolak itu adalah data kalian itu tidak lengkap. Nah, maksudnya data tidak lengkap adalah contoh nih, kalian upload KTP atau foto KTP dan itu ngeblur ya, itu nggak terbaca jelas, itu udah pasti bakal ditolak, teman-teman. Jadi pastikan KTP kalian itu terlihat jelas ketika aktivasi atau proses foto KTP, teman-teman ya. Nah, yang kedua, pastikan juga nih teman-teman, pastikan aplikasi Shopee kalian ini aplikasi yang sudah paling update dan nggak perlu update terbaru lagi. Jadi kalau kalian cek di Play Store atau App Store, ini sudah aplikasi yang paling up to date yang ada di HP kalian ya. Jadi kalau aplikasinya itu masih belum update, lebih baik kalian update terbaru dulu baru kalian ajukan Shopee PayLater-nya, teman-teman. Lalu kemudian yang bikin pengajuan Shopee Pay kalian itu ditolak, ya biasanya kalian ini lupa untuk mengaktifkan lokasi ponsel kalian. Nah, biasanya kan kalau misalnya banyak nih teman-teman yang ingin menghemat baterai, ingin menghemat HP-nya biar nggak terlalu panas, untuk location-nya di HP itu pasti selalu dimatikan ya, GPS-nya dimatikan. Nah, ini Shopee ini membutuhkan lokasi kalian di mana untuk proses pengajuannya, teman-teman. Jadi kalau lokasi kalian ini dimatikan, itu biasanya akan ditolak. Jadi Shopee ini mau akses lokasi kalian di mana, tapi karena fitur lokasi di HP kalian kalian matikan, nah itu biasanya akan ditolak ya. Shopee nggak bisa dapat lokasi kalian. Nah, ini penyebab utama juga yang paling sering terjadi, teman-teman. Nah, satu hal lagi, jika lokasi kalian ini sudah aktif, dan pastikan ya aplikasi Shopee ini sudah kalian izinkan untuk akses lokasi kalian, karena kan ada juga ya fitur lokasi atau GPS-nya nyala tapi di aplikasi Shopee-nya itu tidak diizinkan untuk mengakses lokasi. Itu sering kali terjadi ya, teman-teman. Jadi kalian cek dulu semuanya apakah sudah nyala atau belum, lalu kalian cek juga izin dari aplikasi Shopee sudah kalian izinkan untuk mengakses lokasi kalian atau belum juga, teman-teman ya. Kemudian faktor yang selanjutnya yang bikin Shopee Pay kalian itu ditolak ya, pendaftaran atau aktivasi Shopee Pay kalian ditolak, itu biasanya karena akun kalian ini tidak memenuhi syarat. Nah, syaratnya itu biasanya akun kalian harus minimal nih berusia 3 bulan. Jadi kalian sudah install, sudah download, sudah gunakan Shopee ini setelah 3 bulan, baru kalian bisa ajukan, teman-teman. Ini sebenarnya bertujuan untuk menghindari akun spam yang ingin memanfaatkan PayLater-nya dengan seenaknya, teman-teman ya. Jadi Shopee di sini berjaga-jaga biar tidak banyak orang yang bikin akun bot atau akun dummy untuk mengajukan Shopee PayLater-nya dengan memanfaatkan data pribadi orang lain yang sengaja tersebar di internet untuk diajukan PayLater-nya, teman-teman. Karena banyak sekali ya, banyak sekali orang yang terjebak di pinjol ilegal di mana data mereka sudah tersebar, dan kalau sudah tersebar data itu bisa diajukan atau dimanfaatkan untuk ngakalin pendaftaran PayLater kayak gini, teman-teman. Karena banyak banget kasus di luar sana, data pribadinya ini dipakai orang untuk di Akulaku, Kredivo, dipakai belanja dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia di rumah mendapatkan tagihan yang transaksi yang bukan dirinya yang melakukannya, teman-teman. Nah, untuk itulah makanya saya selalu menyarankan untuk hindari pinjol ilegal, karena kita bisa terlilit hutang di mana bukan kita yang berhutang, teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya kalian pastikan juga kalian tidak punya hutang ya, atau tanggungan, baik itu cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah yang membebani kalian, teman-teman. Jadi Shopee PayLater seperti halnya bank, itu mereka mempunyai tim analis ya, tim di mana mereka mengetahui atau menilai profil keuangan kalian, kesehatan finansial kalian. Nah, kalau kalian banyak hutang di aplikasi pinjaman online lain, terus kemudian kalian ini juga ada tanggungan di kartu kredit, nah ini juga bakal memberatkan Shopee PayLater kalian bakal diaktifkan ya, teman-teman. Bahkan mungkin ya, mungkin ada beberapa teman juga yang tidak pernah pinjam di aplikasi pinjol, namun dia mempunyai transaksi di kartu kredit yang lumayan besar. Nah, ini pun ditolak, teman-teman, untuk transaksi di Shopee-nya. Padahal juga dia setiap bulan hampir membelanjakan barang-barang atau belanja di Shopee itu menghabiskan sekitar 5-6 juta. Nah, kalau secara logika, harusnya dia fitur Shopee PayLater-nya pasti diaktifkan karena dia user yang aktif di Shopee, aplikasinya update, dia tidak punya hutang pinjol, namun dia punya
punya hutang kartu kredit yang cukup banyak. Jadi SPayLater ini juga akan mencari tahu atau mengecek slip OJK kalian ya teman-teman. Jadi kalau kalian pernah galbe di pinjol lain, itu juga kemungkinan bakal sulit untuk mengajukan atau diaktivasi SPayLater kalian teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.